Mboten maksudnya ra perkara ora ngale, mesti ra tau mikiran sibuk ekonomi. Wong kudus kan Gus Jigang dadi dagang pikirane. Nah, kula kan Gus Rembang dadi ra jigang. Ora jigang kaya dekne. Mboten maksudnya ra perkara ora ngale, mesti ra tau mikiran sibuk ekonomi. Wong kudus kan Gus Jigang dadi dagang pikirane. Nah, kula kan Gus Rembang dadi ra jigang. Ora jigang kaya dekne. Tapi kalau nanti mikir lami tentang itu, mata gua sih piye kang ya, podo ngalimi terus gurune podo, jadi aslinya gua podo aja. Saman saya kira ngono ya, niki penjelasan saya. Imam Syafi'i ku nyarat no saksi nikah itu mau loro, berarti nak gue nikah itu mau wali, saksi loro, paham ya? Wes cukup. Kan zaujah tidak harus hadir di majelis kan, karena zaujah tidak termasuk rukun nikah wes. Berarti kan neng acara itu mau cukup pengpiroi. Zaud, wali, dua saksi. Berarti kan iso mung cukup wong papat. Tapi Imam Syafi'i piye-piye ya wong alim, ya guru. Imam Malik ku gurune, tapi Imam Syafi'i darane opo lucu. Wali matul urusi ku nganakno sunnah, tapi sing diundang wajib teko. Lah wong diwajibno teko ning acara nikah ku kira-kira sing dadi isaah to ora jawab. Lah iya ku gayane ra cocok, tapi kan ya padha wae. Min miskatin wahidah, paham ya? Leyo ramajib no isa, atau imajib no wong teko. Kira-kira ada di saat orang. Leyo lah deh. Leyo macam tunggal guru, tetap wong podong solai, podong alim, ujung-ujungnya podo. Imam Malik orang nyarat no seksi, tapi majib no. Leyo ibu yute seksi, ya kan? Paham ya? Podo saya ini dalku rumah no, gua orang hamba ini mesti raiso, orang ratau mikir suwi, nah kalau kan harus mikir suwi. Buatan maksudnya rapor koror orang alim, mesti ratau mikirkan sibuk ekonomi. Wong kudus kan Gus Jigang, jadi dagang ya pikirannya. Nah kalau kan Gus Rembang, jadi rajin. Orang jigang kayak dia ini. Saya kira rumah no tuh, enggak kira rumah no tuh, enggak praktek. Imam Syafi'i enggak majib no dalku, ramajib no kosok anak itu, ya tuh. Tapi majibno ora ono mani on sing yamna usulal mak. Paham ya? Di anggota tubuh gak ada mana sing bisa mencegah usulal. Artinya apa? Wong Syafi'i nak bar kosawa pe wudu, lempung sing nemplek dilangi. Misale bar batik lilin sing nemplek. Mergo iki engko yamna usulal mak. Ya padha wae ora majib nodalku tapi pastikan enggak ada maneh. Lah Imam Malik majib nodalku ya ben ra ono maneh. Ketemu to ora? Ketemu to ora? Ketemu. Paham? Mikir yo, paham di hamdani. Jadi ketika ya wadah. Jadi mazhab nak buang angen-angen niku. Lho kula niku termasuk napa nggih? Termasuk menyang kula wis bakat ya, bakat dilingno pangeran. Menawa baru kaya buyut-buyut wong buyut loro tekan mriki. Kula niku nate wudu nggih biasa lah wudu. Kula kan biasa sikatan, nggak sikatan kan sepodol kula kata terus di Singapura kasih wong kiai kan repati bener nggak sikatan. Singkat cerita odol saya itu jatuh di kaki. Jatuh di kaki karena saya madzhab Syafi'i, karena mungkin kesusu atau apa. Bar salat itu ternyata jirim, odol yang tadi jatuh itu berbentuk jirim, bukan asar, tapi apa? Jirim, jirim itu fisik. Jika barang tak kletek itu kena, alhamdulillah. Nah, akhirnya aku sholat, ya ada wudhu lagi, ya. Terus aku ilang, ya Allah, barokah Imam Malik, majib nopo, dalku. Gara-gara aku mau pas wudhu gak dalku, odol yang ceblok mau membentuk jadi apa? Jirim. Umpama aku tadi baso sikile itu kok dalku, kan gak mungkin ada kejadian jirim, paham sih kalau maksud. Semenjak itu kalau ikrar, baik madhab Imam Malik, dalku-dalku lah, bibi Imam Malik itu guru Imam. Jadi ini pengalaman, ya mau bakat. Uang es bakat ulama, ya ngalami ngono. Para bakat itu ya orang galah. Maksudnya bareng ngalami terus aku eling, ya bener Imam Malik, mancan dalku itu pen. Lo coba misalnya sama barko sawah. Barko sawah langsung wudhu gak dalku.
Jebule barang wis bar sekian jam mbok delok jebule lemah mau nemplek bentuk jirim. Kalau enggak bentuk jirim kata Imam Syafi'i kan makfu ya. Atar lah. Paham ya? Nah, atar kan makfu, tapi kalau jirim kan enggak. Mungkin enggak potensi seperti itu. Mungkin kan bareng-bareng sholat duhur jam 2 mbok delok lho. Kok ana tanah ning kene kok garing, bareng dikletek kena. Itu kan berarti bentuknya apa? Jirim kan? Itu korban enggak apa? Enggak dalku gitu. Paham ya? Anda kan dikosok-kosok kan mesti kok bentuknya lah gak ngarah jiri. Paham ya? Nah, itu keramat Imam Malik. Jadi, tapi Imam Syafi'i orang kena disalah no. Orang majib no dalku, tapi manusia kon memastikan gak ono manek yang na'u usulah. Artinya kan menang-menang yang muni dalku. Kami gak ngaku Imam Syafi'i. Jadi orang yang berasa, no, no, no. Ya mikro kira padha to, gak jawab. Lah iku ngetokno nak kabeh iku ala hudam mirabbihim, kabeh iku ala hudam mirabbihim. Jadi wong gak ono wong alim gak gembar gak. Tetep pola-polanya. Ono wong alim sing jaga wibawa ben santri iku wedi, nak wedi iku dhek akhlak ya apik. Ono wong alim kok kula milih ora usah wibawa ben komunikatif. Komunikatif dadi ana santri paham ya apik. Asal niate ikhlas tetep apik. Repot itu wibawa nutupi gobloke lah, itu perkara. Itu perkara. Maksudnya, wibawa wibawa berakonangan. Gobloke lah, itu modus nanti, kenapa? Kategori ini modus. Ini buat tengah nyewu, ya akeh yang kelakuan yang ini. Itu modus sih. Enggak, asal niatnya baik itu tetap. Ya ini dari sekian analisis, pun kalau terus nanti. Terus budi bang, jadi summa lahu wa in amila bil awali al intiqal ila wiri bil kuliah au fil masail bisarti alla ya tatab ba'ar ruhos. Nah kalau dia tatab ruhos maka hukumnya fa sek. Wa fil khodimilan iku tetap ing dalam kitab khodim anba adil muktati nasangi sebagiannya wong sing hati-hati. Utawi ono dawuh al awla liman uktulia biwas wasil. Jadi wafil khodim khobar mukodam terus al-awla niku jadi muktada mu'akhor. Jadi jumlah kabeh lafat al-awla tak mengguri terus muktada nama mu'akhor. Wafil khodimilan iku tetap yang dalam kitab khodim anbak di muktadin. Sangi sebagian uang sing banget teliti ini. Utaya no dawung ini. Al-awla te sing le utama liman ke diwong uptuli akan dan coba sopaman diwaswasin kan waswas. Liman uptulia bilwasal awla iku al-akhdu iku ngalap mengambil bil-akhofi kelan kaul sing paling ri ngan warruhosi lan kaul sing maringi gam li ala isdada supaya ora tambah sopa wong tambah waswase man fayakruja moko keluar sopa man anisari sangka syarat kaya wong-wong amin waswas takbir nganti nyampeni wong pinggiri mergo ngepas noni muya nganti pinggiri disampeni tapi jubli oportunis bareng imami rukuk kok langsung dadi. Iya, gue aja tuh oportunis. Padune mau nambahi sarokaat ya, tuh. Was-was kok. Ini gue jenis jigang, perhitungannya dagang. Lah, yang mulai imam mau tuh fatihah, Allahu Akbar. Ijek, mau tuh wat duha, Allahu Akbar. Bareng imamnya rukuk, dadi. Niatnya apa? Ben ora nambahi sarokaat. Iku perhitungan dagang, tapi perhitungan sholat. Akeh sing lakone. Akeh to. Iku was-was asli ta modus iki? Oh, nek was-was asli kudune kan justru imam wis rukuk iku panik malah gak dadi. Normale kan ngono. Tapi kok malah dadi. Mergo dekne diperhitungan. Iki nek gak menangi rukuk nambahi. Ya, hati. Ya, Don. Lo dikonco ustad rin, ya pun guru, pensarang pun guru. Wah, was-was. Sampai muridnya saking kurang ajarnya mendingin. Anggir pak iku ngimami. Ngimami itu musola, musola pondok. Anggir pak iku ngimami. Ayo, udah ngopi sih. Gue baru ngopi, ntar sarokoan takbir lagi. Jadi, muridnya udah kurang. Aduh, ustad tapi bener dia ustad. Suatu saat, pas Gus Ma'ruf kapundut, dia ini sholat Jumat itu ngeratan tiga ragu. Wah, kenapa itu nih? Wah, sem jejer Gus Pak. Kadang jejer aku. Ah, takbir antai ini. Awas. Jadi kula mau takbir. Ah, takbir antai ini. Wong kanca kula banyak.
Para santri ustaz para-para kan konco. Akhirnya tak sebut. Apa? Apa? Langsung jadi. Tapi tak segeri. Bisa ngomong. Barang para salah. Ngamuk-ngamuk. Suara tak disuruh ini. Jadi nak wong sing was-was niku gawe sinten sing aran mukmin niku apa al afdu bil akhaf war rukhos li Allah istata fa yakhruja anis tadi wong was-was yang bleh pite iki wadijeni khulku mes ketok to wadijen wah kira sak ndase ilang mantep lah kan lho dadi ora ono perdebatan iki wis kok khulku wadijen nanti ndase coplok saking was-wase wo. Ya Allah, ya Allah. Udah tidak titik ewan nyorong sobat ini. La walidittihi ewal awla lidittihi walidittihi lan utama kanggo wong sing wali ane kuktulia biwas wasin wong sing rapati waswas al akhdu walidittihi e al awla lidittihi al akhdu iku ngalap bil askoli lan sing weber. Ini pun nampak atofno ya, tapi nampak gawe terkait mustaqil ya. Walidithi lan iku kedwiliane wong waswas alah dute ngalap bil askol. Ini terserah sambian, sementing paham. Enak di, diatofno apa mas gaya terkait dewi. Nampak atofno berarti wal awla lidithi ku alah du bil askol. Tapi nampak gaya terkait mandiri ya walidithi lan iku kedwiliane wong sing uktulia biwaswasin alah dute ngalap bil askol iklawan kaul sing ber. Berat. Li ala ya kudha supaya ora metu sapa wong ane ibah hati saking gawe gampang. Ibah gawe wenang manane gawe gampang. Wes dadi misale ana wong ra was-was. Nak salat iku tukang nyepelekno. Lah iku kudu nganggo kaul sing askol ben rodok khusyuk. Ya kula dikonco iku nak ape takbir iku jek mlaku. Alasane ae urung salat. Bareng bar lagi mandek. Dadi ape mlaku. Allah itu cek melaku, bareng-bareng lagi mandek, terus koyok rano problem plus. Ya maksudnya terlalu, kenapa? Terlalu. Ya itu butuh al-akhdu bil askol. Orang yang tidak was-was itu ya al-akhdu kenapa? Bil askol. Jadi dia enggak kesannya itu tahawun bil ibadah. Kesannya enggak nyepelan kenapa? Nyepelan kenapa? Ibadah. Bon, itu syarat satu. Sekarang syarat kedua, wa'alla yulaftiko. Lan arep sento ora nyampur aduk sapa wong talbek. Daina kaleni antarané kaul loro. Saya tawalla tu ingkang kalahirna minggu masangin kaleni apa hakikaton apa hakikat murakabatun kang tersusun. Sing layaku kang ora ngucap dia kan hakikah murakabah sapa kulun saben-saben siji minggu masangnya lima amen. Jadi dia melakukan satu talbek yang akhirnya dua imam itu akan nyemprit itu pasti batal. Ya, dua imam akan nyemprit kalau itu apa? Batal. Misalnya gini, riwayat hadis yang sampai Abu Hanifah ketika ada orang pegang dakarnya. Saya ulang lagi, ada orang pegang apa? Itu riwayat yang sampai ke sebagian orang Hanafi. Kamu enggak usah ngulang wudu, innama huwa bat'atun minka. Itu kan bagian dari tubuh kamu. Terus kowe wudu nyekel dakarmu, alasannya madzhab Hanafi. Tapi bareng Mas Furoksi, Mas Furoksi, kowe mau jawil tok, anut mazhab Syafi'i. Paham ya? Padahal cara Abu Hanifah, sing darani Mas Furoksi itu minimal itu kodrunasiyah. Ngerti lho? Gila aku. Cara mazhab Hanafi memang Mas Furoksi itu harus gini. Mergo Allah dawuh, ngusap ndas. Jadi ndas itu ya kudu mayoritas. Nah sidik jenis jawil tuh. Jawil, nah. Berarti kan Imam Syafi'i nyemprit batal mergo nyekel zakar, paham ya? Imam Hanafi nyemprit wudu merasah mergo ora masuh qadrun nasiyah. Sekadar semua kepala. Berarti dua imam sepakat wudumu batal. Sisi tok nyemprit mergo kowe nyekel zakar, sisi tok nyemprit mergo masuk roksimu gak sah. Berarti kita terus melok sapa? Maksudnya terus kowe melok. Paham ya? Berarti itu pasti gak sah intikal yang begitu. Karena pasti kowe misalnya Mas Furoksi Siti. Lah kok ngono, Cung? Anu jenengan Mbah Syafi'i. Tapi bareng nyekel dakar, anu jenengan Mbah Hanafi. Imam Syafi'i namuk, tapi cara itu. Gak sah yang wudu nyekel dakar. Sehingga Mbah Hanafi, kok ya rasa Mas Furoksi mu.
Mesti kan prono dua-duanya nyemprit enggak sah. Meskipun analisisnya yang satu memasalahkan maksud roksi, yang satu memasalahkan maksud dagar. Tapi kan dua-duanya nyemprit enggak sah. Indra. Jadi jangan sampai ada talbek yang kira-kira dua kaul ini menfonis enggak sah. Paham ya? Nah, itu jangan. Jangan ada talbek seperti itu. Paham ya? Jangan ada talbek seperti itu. Wa fi fatawi sayyidina lan iku tetep ing dalam fatwane guru kita. Ini ku maksudi Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ute ana dawuh mangkol lada imaman fi mas'alatin. Man desa bane wong kol lada iku anut sapa man imaman ing siji imam fi mas'alatin dalam siji masalah. Lagi imam mau kewajib ing man apa aya jriya ing yen to lumaku sapa man ala qodi ya fi madzhabi ing atase konsekuensi. Nah, iki ngono maknane tatrapane madzhabe imam. Ya kalau dia itu bahasa kerennya apa? Segala konsekuensi. Nah, dia itu maknanya tatrapan. Tatrapan maksudnya ini, kalau kitab tak kena nol kan terus ketemu. Nah, berarti ini ya tatrapan deh. Maksudnya ya tidak angin tok ini. Jadi tatrapan itu ya efek apa? Efek konsekuensi. Nah, terus saya. Fitil kal masalah itu enggak mengkono-mengkono masalah wa jami imalan yajriya ala jami ima sekabiannya berkoro ya ta'ala kondukungan apuma biarkan masalah. Misalnya ini, fa'il jamu mongko wajib man ing wong in kharofa kang mengos sopeman, aslet sopeman, an enil ka'bati sangking sentengnya ka'bah. Wasol lalan sholat sopo wong mau ila jihadiya maring mu arai ka'bah. Mukolidan krono anut, atau khali krono anut, ya Abi Hanifata maring Abu Hanifah maklan klan paman. Fa'il jamu mani in kharofa, apa sing wajib ayam saha yang to basuh sopo wong fi wudu'ihi dalam wudu'ni man minar roksi sangking sirah. Kodron nasihati yang kadar sakmbun-bunan. Jadi cara Abu Hanifah seperti ini, masuk roksi itu minimal sakmbun-bunan itu ya. Cara kudus. Tidak ada ini. Kenapa ini? Ini apa? Maksudnya kabeh, bun-bunan kabeh kudu tiba. Orang main jawil. Paham? Nah cara Madzhab Syafi'i kan oleh main jawil. Cara Imam Syafi'i itu, sakrotun wahidah asalam takhrus min khadir roksi itu sah. Kecuali rambut keliwiran, itu rasa. Jadi rambut itu mbok keliwir. Keliwiran itu nganti keluar songko si sirah terus buat julek nih pucuk ego rasa paham ya mergo keluar songko batas sirah tapi nak rambut dek katus kulo nanti nih buat sitik didudet julek ya sah mergo cek keceluk sirah tapi nak cara Abu Hanifah gak jadinya sirah yo mayoritas mosok sirah kok dulitan nah, melane lah saya ini misalnya ono wong sholat yang digiri masjid haram. Wes karuan Ka'bah iku ketok tapi ndekne iku ora ngepasno ning Ka'bah. Cuma dikira-kira tok. Berarti ndekne anut mazhab Abu Hanifah masalah kiblat. Tapi wudune anut mazhab Syafi'i. Nabi, mesti Abu Hanifah kan darani salatem batal. Lah kok batal, Pak? Lah wudumu jawil tok. Jadi Abu Hanifah batal wae mergo perkara wudune jawil tok. Sing Imam Syafi'i salatem rasa. Wong ana Ka'bah kok ora sinten. Paham ya? Berarti dua imam sama-sama mengatakan batal. Paham ya? Yang satu nyoal kiblatnya, yang satu soal masur rasinya. Tapi kan tetap semuanya nyemprit batal. Paham ya? Nah, jangan sampai ada talfek yang demikian. Paham ya? Soal ini. Saya terang. Nasional. Di murid ini ki ujian. Jadi kiai ujiannya macam-macam. Nah cara bangun, kiai latihan, latihan. Jadi murid itu macam. Saya cerita bangun paling saya kenang tentang jadi kiai itu sih. Kiai latihan. Aku ya tahu, bodoh nih tahu. Jadi ada anak itu nak perainan juga mulai. Nah, bangun pertama latihan kiai itu ya diapresiasi. Kok pinter jadi perainan kok gak? Sempat di hatinya itu memuja. Barang kita kok, Jum, kena apa ke perinan ramu mulai? Lah anak rumah malah kan ngarit, Mbak. Jadi, Mbak, tiwas meh tak alam, Jum. Ya tentu tidak semuanya, tapi ini kan cerita. Jadi, kalau Hamdan ini ngaji kan, orang mesti niat dulu, ilmu dibangin ngomah sumpek. Iya, kan ngaji hiburan, nanti ini ngomah sumpek. Jadi, ada gula ilmu, ya orang mesti. Nak gol ilmu ini kan, sedurunge ngaji di sinaoni. Sesuk Gus Pak mau coba sinaoni. Sarai di sinaoni, jadi iso ngontrol.
Pak kula niku jeneng golek ilmu tenan. Kula badhe ngaji, masih kula kecelok alim, tiap ngaji kula cek sinau. Bahkan saya itu sinau kitab aslinya Mu'in. Mu'in itu kan ngutip dari kitab Tuhfatul Muftad, karangannya siapa? Ibnu Hajar apa? Al-Haytami. Makanya kitab I'anatut Thalibin itu penuh dengan takbir Tuhfatul Muftad. Kalau beliau nyarai Mu'in kalau nyuwun sewu kesulitan atau takbirnya Mu'in agak bulat, akot, komentar beliau kan wa ibaratu syaihihi kaza. Makanya beliau berani komentar. Harusnya lafadz walau kafiron ini dibuang. Koyetnya tidak seperti, goyahnya tidak di kalimat itu. Goyahnya walau kafiron di kalimat ini. Kama fi ibaroti syaihihi. Sebagaimana ibarat gurunya. Jadi beliau kalau ngeritik Mu'in mesti bersandar gurunya. Jadi ini raku alat. Wah gak wah ganggu guru nih. Nah itu saya kalau ngaji itu ya sampai sinau tufatul. Sehingga otoritatif. Meskipun semua orang ya tetap potensi salah. Tapi kan lumayan, nak salah wong sing sudah begitu kan lumayan, 0,5%. Ya kiai bar diamuk bojone mikir ekonomi, mikir dagang terus wayang mulang terus mulang. Wayang bagi modok dicuk. Bareng ra roh maknane, ngono yo kena itu. Terus ra. Cara kula niku gak profesional. Gak ngregani ilmu itu.